Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya mau unboxing fan belt sama roller ya teman-teman. Ini satu set. Ini saya beli harganya 73.000 ya teman-teman. Itu sudah sama ongkos kirim. Ini saya beli di Lazada ya. Oke, kita buka plastiknya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba dulu rollernya ya. Nanti kita cek kondisi fan belt-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini fan belt-nya ya. Untuk kedebalan ini tebal ya teman-teman. Oke, ini agak kaku juga ya teman-teman. Cuman ini agak sedikit berbeda ya. Ini yang di bagian samping ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi dia modelnya ada serabutnya ya teman-teman. Tidak seperti yang biasa saya beli. Itu hitam polos ya. Tidak ada serabutnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lihat ya, ini serabutnya full ya. Oke, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Tapi nggak masalah ya, mudah-mudahan awet ya teman-teman, nggak gampang apa, nggak gampang retak ya. Gampang putus juga mudah-mudahan. Oke, ini fan belt-nya tidak ada masalah ya, tidak ada kerusakan. Sekarang kita lihat rollernya ya teman-teman. Oke, ini rollernya bagus ya. Cuman ini ada sedikit benjolan ya teman-teman. Tapi nggak masalah ya. Nanti kita sedikit di apa, dipapas ya teman-teman pakai silet. Oke teman-teman, semua rollernya bagus ya, jadi tidak ada minusnya teman-teman. Cuman di bagian catnya ya, ini cat yang kuning ada yang lupa ya teman-teman, tapi nggak masalah ya. Yang penting bagian item-itemnya nggak banyak-banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini fan belt-nya awet ya, nggak gampang putus, karena ini fan belt-nya beda sama yang saya beli sebelumnya ya. Oke teman-teman, dengan harga 73.000 kita sudah dapat roller sama fan belt ya.